guys, kalian kenalkan sama Marion Jola? Itu loh cewek cantik yang jadi peserta Indonesian Idol yang suaranya seksi banget. Nah, kemarin kan media sosial sempat dibikin heboh tuh sama video mesum yang diduga dilakukan sama Mbak Lala ini. Pokoknya gue gak bisa ceritain deh ya. Adegannya tuh vulgar banget. Mungkin juga kalian udah pada nonton sendiri, kayaknya udah nyari linknya, ya gak sih? Ayo ngaku. Nih guys, kebetulan si Lala akhirnya ngasih tanggapan nih soal video yang beredar itu. Kira-kira bener gak ya kalau itu pemerannya emang Lala? Mending kalian dengerin aja nih klarifikasi dari dia. Terima kasih karena selalu mendukung Lala. Kita mau live tadi tapi jaringannya jelek, jadi buat video ya. Sini ada Alisa, ada Alisa. Jadi terima kasih karena sudah mendukung Lala selama ini sampai sekarang. Untuk berita yang ada di luar itu hoax, yang pasti itu bukan Lala. Jadi gak usah khawatir, it's not me. Kalau komentar di non-aktifin itu because apa ya, karena RCTI-nya mereka nggak mau ngeganggu aku perform live. Intinya terima kasih, gak ada klarifikasinya. Terima kasih, nanti kalau misalnya klarifikasi pasti Lala akan. Tuh guys, dengerin kata si Lala, wanita dalam video itu tuh bukan dia, alias itu semua hoax. Tapi kalau menurut kalian, video itu beneran Lala apa bukan sih? Kalau dilihat mukanya sih mirip ya guys kayaknya. Terus suaranya juga serak-serak nelen apa gitu. Ya udah, daripada main tebak-tebakan, mendingan tunggu aja video selanjutnya. Maksudnya video klarifikasi si Lala, oke? Okay?